Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menggerakkan hati kita, Allah lah yang memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dimudahkan dalam menuju masjid ini, menuju tempat ini dalam rangka melaksanakan sebuah amal ibadah yang sangat agung, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang berpegang teguh di atas ajarannya hingga hari akhir kelak. Baiklah, sebagaimana biasa kita melanjutkan pembahasan dalam membacakan kitab Umdatul Mar'ah, kitab yang terhimpun di dalamnya hadis-hadis yang berkaitan tentang mar'ah. Kita bacakan hadisnya dari Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah, atau an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sungguh aku telah mendapatkan manfaat yang aku dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalimat yang aku dengar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku manfaat dari sebuah kalimat yang aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal, pada hari jamal. Ba'dama kittu an alhaqa bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum. Qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berita, dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahwasannya penduduk Faris, ya, negara Furs, Faris, qad mallaku, telah menjadikan pemimpin mereka itu dari anak raja, anak Kisra. Jadi kisahnya bahwasanya orang-orang itu ketika raja mereka meninggal dunia, dan sepeninggal raja itu mereka mengangkat anak perempuannya raja sebagai pemimpin mereka. Faqala, kemudian ketika Nabi SAW mendengar bahwasanya perempuan menjadi raja, beliau mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Nabi SAW bersabda, tidak akan beruntung siapa saja yang menjadikan perempuan itu sebagai pemimpin, sebagai raja. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Nasa'i,
dan yang lainnya. Dan hadis ini dinyatakan sahih. Hadis ini dinyatakan sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebuah kaum manusia tidak akan beruntung, artinya pasti dia merugi. Tidak akan beruntung siapa saja yang menjadikan perempuan itu sebagai pemimpin mereka. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya pemimpin di sini adalah waliyu atau pemimpin umum. Dan sebagai qadhi juga tidak boleh. Pemutus perkara di kepentingan umum. Di dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya dilarangnya sebuah kaum untuk menjadikan perempuan pemimpin di atas laki-laki. Kemudian Nabi menjazm, menetapkan, memastikan bahwasanya seorang kaum atau sekelompok manusia tidak akan bahagia, tidak akan beruntung ketika menjadikan perempuan sebagai pemimpin di antara mereka. Yang dimaksud adalah al-wilayah al-amah, kepemimpinan yang besar, yang umum. Perlu diketahui ibu-ibu semuanya bahwasanya sabda beliau ini atau hadis beliau ini sahih, ucapan beliau ini benar, ya. Dan ucapan beliau tidaklah muncul dari hawa nafsu beliau, akan tetapi ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Dan Allah yang maha tahu, dan Allah lah yang menciptakan wanita. Ya, sebelum hadis ini di pelajaran yang lalu kita sudah jelaskan bahwasanya Nabi mensifati wanita itu sebagai wanita yang wanita kurang akal dan agamanya. Kita sudah jelaskan apa maksud kurang akal, naqisatu aqlin wa dinin, di situ apa maksudnya. Kemudian di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Jadi ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Mungkin ada yang menyanggah bagaimana dengan kepala-kepala negara yang ada sekarang. Itu tidak, sekali lagi, itu tidak menjadikan hukum. Walaupun ada, itu pun sangat sedikit. Jadi hukum itu tidak dibangun di atas itu. Secara umum kepemimpinan yang ada itu adalah laki-laki. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda la'ana Rasulullah, Rasulullah melaknat al-mutasyabbihin, orang-orang yang menyerupai, al-mutasyabbihin yaitu laki-laki yang menyerupai wanita, laki-laki yang menyerupai wanita,
wal mutasyabbihati minan nisa birrijal. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kesimpulannya bahwasanya menyerupai laki-laki atau wanita menyerupai lawan jenisnya, maka hal ini terlarang, haram. Kalau dia laki-laki, dia dilarang untuk menyerupai wanita dalam hal pakaian, cara berbicara, tingkah laku. Hal ini dilarang. At-tashabbuh al-mar'atu birrajuli minal kabair. Dan hal ini menyerupai laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, ini merupakan al-kabair, dosa besar, dosa besar yang terlarang. Na'udzubillahi min zalik. Dan hal ini dipertontonkan sekarang tidak sedikit di tayangan televisi-televisi, dan ini merusak generasi kita, seolah-olah legal, seolah-olah dibolehkan, padahal hal itu termasuk dosa besar. Dari mana kita tahu bahwasanya hal itu dosa besar? Salah satunya adalah dari hadis ini. Langsung Nabi mengatakan dalam hadisnya la'ana Rasulullah. Dari Ibnu Abbas belum meriwayatkan bahwasanya Nabi melaknat, Rasul melaknat. Dosa atau perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya itu tergolong dosa-dosa besar. Sekali lagi, ulama menjelaskan yang termasuk dosa besar adalah dosa atau perbuatan yang mengandung laknat, yaitu laknat Allah dan Rasulnya. Dan di dalam hadis ini yang dilaknat adalah dosa atau perbuatan laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya, wanita yang menyerupai laki-laki. Karena Islam itu berusaha ya untuk membedakan antara laki-laki dan wanita, itu dibedakan. Dan perempuan, jenis kelamin perempuan atau seorang perempuan itu memiliki khasa'is, keutamaan ya, perbuatan yang berbeda dengan laki-laki tentunya. Maka tidak boleh disamakan. Dan tasyabbuh ini, perempuan ingin menjadi laki-laki, ini merupakan yadullu ala maskin fil fitrah. Ingin dalam rangka ingin merubah fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada masing-masingnya, maka ini termasuk merubah fitrah dan hal ini terlarang. Jadi jelas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasyabbihin, orang-orang laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya.
al-mutasabbih, atau di dalam hadis ini al-mutasabbihin, tasabbuh dari kata at-tasabbuh. Al-mutasabbihin itu pelakunya, yang menyerupai. Itu laki-laki yang menyerupai wanita. Dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hal ini atau perbuatan tersebut terlaknat. Kemudian hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, beliau menceritakan ketika itu ada seorang perempuan yang datang kepada beliau, dan perempuan itu, seorang ibu itu, membawa dua orang anak perempuan juga. Seorang ibu itu bersamanya dua orang putrinya. Falam tajid indi, dan dia meminta kepadaku, kata Aisyah, meminta sesuatu. Ini menunjukkan sejak zaman dahulu, bahkan di zamannya Rasulullah, itu ada orang yang miskin, fakir. Dan ini sudah ketentuan Allah, takdir Allah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Bayangkan ibu-ibu, kalau di muka bumi ini tidak ada orang miskin, kaya semua. Ketika ibu-ibu ingin bangun rumah, minta tolong sama orang, tolong saya mau bangun rumah. Dia bilang, saya udah kaya, gak butuh pekerjaan ini. Maka ini hal yang sulit. Makanya ada yang saling membutuhkan. Ada profesi orang tukang bangunan, kita datangi untuk suruh membuat rumah, dia kerjakan. Jadi ada orang miskin, ibu-ibu bersama dua putrinya mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meminta sesuatu. Mendatangi rumah Aisyah dan meminta sesuatu. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Kata Aisyah, beliau menceritakan, ketika dia datang meminta sesuatu kepadaku dan aku tidak mendapati sesuatu apapun di rumahku kecuali satu butir kurma atau satu butir kurma. Lihat kondisi rumah dari salah satu istri Nabi kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam rumah itu apapun yang bisa dibagi kecuali hanya satu butir kurma. Berbeda dengan hal kondisi kita di zaman sekarang ini. Kita diuji dengan banyaknya kenikmatan, makanan, buah-buahan. Wallahi kita akan ditanya tentang nikmat tersebut. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh di kemudian hari kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Untuk apa kalian gunakan? Maka gunakanlah kenikmatan itu untuk berbuat ketaatan, untuk bersedekah, berbagi, berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan di sini ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita, seorang wanita, sosok wanita yang sangat gigih, sangat semangat dalam bersedekah. Beliau cari itu di dalam rumahnya. Walaupun hanya ada satu butir kurma dan beliau tidak sisakan untuk, bahkan dia tidak pikirkan untuk dirinya. Lebih mementingkan isar alal ghair, mementingkan orang lain.
beliau melihat bahwasanya orang ini sangat membutuhkan, maka aku berikan satu butir kurma tersebut. Fa'ataituha faqasamatha baina ibnatayha. Dan satu butir kurma itu yang diberikan kepada seorang ibu itu tadi, dan ibunya ini membelah, membaginya menjadi dua bagian dan memberikan kepada masing-masing putrinya. Summa qamat fa kharajat fa dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu pergi dan keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, fa dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Fahadatsuhu faqala. Kemudian Aisyah ini melihat bahwasanya ini adalah kejadian yang menarik, yang luar biasa. Ya. Makanya beliau ceritakan. Kalau kejadian ini biasa saja mungkin tidak diceritakan, tapi ini beliau mendapatkan ya sebuah kisah yang luar biasa. Kemudian Aisyah menceritakan kepada suaminya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Ketika Aisyah menceritakan kejadian yang beliau alami, kemudian Nabi bersabda, mengomentari tentang kejadian itu. Man liya, atau di dalam riwayat lain man ibtuliya, barang siapa yang diuji. Dari kata bala, bala itu ujian, ikhtibar. Tapi maksud dari hadis ini bukan maksudnya ujian, tapi barang siapa yang kudira atau ditakdirkan. Ya. Barang siapa yang diuji atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa anak perempuan, dengan memiliki anak perempuan, fa ahsana ilaihinna. Kemudian dia berbuat baik kepada anak perempuannya itu, kunnalahu sitran minan nar. Maka anak perempuannya itu akan menjadi sitar, hijab, pembatas dari api neraka. Kenapa di sini disebutkan anak perempuan? Ya, kata para ulama, anak perempuan ini lebih susah menjaganya. Berat menjaga anak perempuan. Mereka adalah aurat yang harus dijaga. Barang siapa yang bisa mendidiknya, berbuat baik kepada mereka, dididik dengan baik menjadi mar'ah salihah, wanita yang salihah, maka anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya pada hari kiamat. Kemudian ada beberapa faedah di dalam hadis di atas. Yang pertama adalah hirsu Aisyah. Ini menunjukkan semangatnya, begitu semangatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk melakukan sedekah. Ini hendaknya kita contoh. Ya. Ketika ada yang meminta datang ke rumah, ya. Tapi benar-benar dia membutuhkan. Tapi masalahnya ibu-ibu sekarang yang peminta atau yang meminta-minta pada zaman kita ini, terkadang dia minta-minta tapi hakikatnya dia lebih kaya daripada kita. Apa? Dia profesinya minta, udah meminta-minta itu bukan karena kebutuhan saja, tapi apa, profesi. Terbukti bahwasanya mungkin kalau kita datangi rumahnya misalkan,
dia punya rumah, dia punya perhiasan, punya kendaraan. Ini yang repot jadinya. Maka pandai-pandailah ya kita dalam berinfak. Pandai-pandai dalam kita berinfak. Berinfaklah kepada orang yang benar-benar membutuhkan sehingga pahalanya menjadi lebih besar. Terutama berinfak kepada orang yang di bawah tanggungan kita, kerabat kita yang membutuhkan. Ini akan bernilai lebih. Jangan sampai kita salah prioritas. Berinfak baik. Berinfak itu baik. Tapi harusnya kita lebih mengetahui, memilih siapa yang kita beri infak kita itu. Jangan sampai kita berinfak jauh-jauh di luar sana, sedangkan orang yang di bawah tanggungan kita, saudara kita, kerabat kita lebih membutuhkan sebenarnya. Ya. Dan kisah ini juga menunjukkan kepada kita betapa sedikitnya ya makanan atau yang dimiliki di sebuah rumah yang dimiliki oleh Aisyah. Tidak ada makanan kecuali satu butir kurma. Hadis ini menunjukkan fadlul ihsan, keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Ya, ada keutamaan yang lebih. Bukan berarti anak laki-laki tidak boleh kita berbuat baik kepadanya, tidak berpahala, tidak, sama-sama berpahala, sama-sama kebaikan bagi orang tua yang mendidik anaknya. Itu merupakan amal jariah yang bisa dia petik ketika dia meninggal dunia. Tapi Nabi SAW menjelaskan ada keutamaan yang lebih ketika orang tua itu mendidik atau berbuat baik kepada anak perempuan dan mau bersabar, mampu bersabar mendidik mereka, menghadapi mereka. Dan dijanjikan barang siapa yang mau atau mampu bersabar kemudian berbuat baik kepada anak perempuan, maka dia akan terbebaskan dari api neraka. Kemudian di dalam hadis ini kita ngambil faedah yang lain, betapa tingginya kasih sayang seorang ibu. Di dalam hadis tadi, seorang ibu lebih mementingkan, lebih mengutamakan anak dibanding dirinya. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu mencakup yang pertama adalah an-nafaqah alaihinna, memberikan nafkah kepada mereka, nafkah lahir, kebutuhan seperti makan, tempat tinggal, dan pakaiannya. Ketika seseorang sudah memenuhi kebutuhan seperti makan, tempat tinggal, dan pakaiannya, maka itu dinilai sebagai ihsan, telah berbuat baik kepada mereka. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ta'dibihim. Ta'dib yaitu mendidik mereka. Wa ta'limihim, dan mengajari mereka tentang ilmu-ilmu, terutama ilmu agama, sebagai bekal hidup di dunia dan berguna nanti di akhirat.
dengan menasihati mereka dengan penuh hikmah dan nasihat yang lembut. Kemudian faedah berikutnya, diperintahkan seseorang itu untuk sabar ketika mendidik anak-anak perempuan. Hal ini menunjukkan yadullu ala annahunna imtihan. Ini menunjukkan bahwasannya memang anak perempuan itu sebagai ujian bagi orang tua. Ujian, ikhtibar, ibtila, bala bagi orang tua yang diberi anak-anak perempuan. Dikatakan bahwasanya mendidik anak-anak perempuan itu lebih sulit, lebih berat daripada menjaga atau mendidik anak-anak laki-laki. Harus ada perhatian lebih bagi kita orang tua ketika mendidik anak-anak perempuan. Tidak bisa kita samakan dengan mendidik anak-anak laki-laki. Terutama kita ketahui bahwasanya wanita ini adalah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dia bengkok, ia harus diluruskan. Kalau bengkok kan harus diluruskan, ibu ya. Kalau enggak dia akan seterusnya bengkok dan salah. Tapi kita tidak juga bisa, tidak bisa memaksa dia harus tetap lurus. Maka tetap diingatkan, nanti bengkok lagi diingatkan lagi. Tidak ada bosannya. Dan tidak juga dibiarkan di atas kesalahan kebengkokannya. Ini juga tidak benar. Dan orang-orang yang mendidik anak-anak perempuan akan mendapatkan pahala. Baik yang mendidik itu seorang ibu atau ayah, kedua-duanya akan mendapat pahala. Atau dia mendidik, mengasuh anak yatim perempuan, maka termasuk di dalam hadis tersebut akan mendapatkan keutamaan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang mengendarai unta, dan sesoleh-solehnya atau soleh sebaik-baik nisa, yaitu sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Ahnahu ala waladin. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang penyayang, lembut terhadap anak-anak mereka. Dan alasan kedua adalah karena mereka itu menjaga harta sang suami. Dan memperhatikan suaminya. Perhatian terhadap suami dan menjaga harta suami. Ini alasan, dua alasan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik wanita. Yang pertama yaitu penyayang bagi anak-anaknya. Sangat sayang, sangat perhatian terhadap anak-anaknya, dan juga tahu kewajiban yang harus ditunaikan kepada sang suami, dan tidak membelanjakan atau harta suami dalam hal-hal yang tidak penting. Di dalam hadis lain Nabi bersabda yang artinya, nikailah, ini menyuruh laki-laki, nikailah wahai laki-laki wanita yang penyayang.
tazawwaju al-wadud al-walud. Nikailah wanita itu yang penyayang dan banyak anak. Sesungguhnya kelak aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Jadi sifat wanita yang spesial adalah yang penyayang kepada anak-anak mereka dan banyak anak. Kalau di dalam hadis ini, penyayang kepada anak dan perhatian terhadap suami dan tidak membelanjakan harta suami di luar kebutuhannya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun. Perhatikan ibu, Nabi pernah ditanya, wahai Rasul, wanita yang mana yang paling baik? Wanita seperti apa yang paling baik? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang paling baik adalah yang memiliki sikap sebagai berikut. Yang menyenangkan apabila dilihat. Ya. Ketika dilihat oleh suaminya, ya, suaminya senang. Tidak membuat benci, tidak membuat marah. Ini lebih ke sikap, ibu ya, bukan penampilan fisik. Ya. Karena kalau penampilan fisik sampai kapan lah? Baik wanita maupun laki-laki. Kecantikan itu akan terlekang oleh waktu. Akan hilang termakan oleh waktu. Maka kalau sudah tidak cantik ya, lebih ke sikapnya lagi yang dibutuhkan oleh sang suami. Penyayang, lembut, cara bicaranya tidak keras ya, tidak mentak-mentak. Itu akan menyenangkan ketika dilihat. Wa tuti'uhu idza amar. Kemudian wanita, sifat wanita yang paling baik adalah dia itu taat apabila diperintahkan. Kepada hal yang ma'ruf tentunya. Dia selalu taat kepada suaminya. Di dalam hadis disebutkan, kalau seandainya aku ini boleh memerintahkan seseorang itu untuk sujud kepada orang lain, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan perintahkan wanita itu untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa tingginya hak seorang suami. Seorang istri harus taat kepada suaminya. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak tukhalif, menyelisihi suaminya. Dan tidak membelanjakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya, wajib bagi seorang wanita itu menjaga aib suami, menjaga aib atau menjaga harta sang suami. Dan hadis ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat yang ideal, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para wanita. Yang harusnya dia itu apa, berakhlak dengan akhlak yang mulia, sehingga suaminya itu gembira, senang, merasa tentram ketika dekat dengannya. Kemudian hadis ini menunjukkan, hendaklah seorang wanita itu juga apa, ada kalanya dia menghiasi diri, ya, berhias untuk sang suami tentunya, tidak untuk orang lain apalagi yang bukan mahramnya.
perempuan yang terpuji, yang baik adalah dia semangat untuk memperhatikan ya kebersihan badannya, kemudian yang memperindah parasnya yang zahir ya untuk sang suami. Sepanjang waktu dia harus menjaga supaya suaminya senang dekat dengannya, supaya sang suami itu kapanpun melihat istrinya itu dalam keadaan baik. Termasuk dalam hadis ini, tasurruhu idza nazara, dia membuat senang apabila sang suaminya melihatnya. Apa wanita itu hendaknya apa membuat bahagia sang suami ketika suami melihatnya, dengan apa? Yaitu dengan dikatakan bermuka yang hendaknya seorang wanita itu apa ibu, mukanya itu apa, basyasha, penuh dengan senyum ketika dipandang suami. Wajahnya itu menunjukkan apa, gembira apabila sang suaminya melihat, tidak cemberut, kalau apa, tidak abus ya, bermuka masam seperti itu, sehingga apa, ini hal ini tidak disenangi oleh sang suami. Kemudian termasuk di dalam hal yang membuat suami bahagia, yaitu menjaga kebersihan badan. Ya, kalau tahu kita iklim di Indonesia ini beda dengan orang Arab. Indonesia ini lembab, ya, keringatnya bau. Ya, normalnya mungkin ya 2 kali sehari mandi itu normal. Jangan 1 pekan nggak mandi atau mandi sehari sekali, kecuali ada hajat di situ, ketika kurang sehat mungkin. Intinya apa? Hendaklah menjaga kebersihan badan untuk sang suami. Ya. Jadikanlah suami itu ridho dan bahagia dengan keberadaan kita di rumah sebagai apa? Sebagai istri tentunya. Kemudian termasuk yang menyenangkan ketika dilihat, kata Syekh di sini adalah baunya itu wangi. Apa? Bau badannya itu wangi. Maka seorang perempuan ini harus pandai-pandai memikat hati siapa? Sang suami. Bukan malah sebaliknya. Kalau di rumah enggak pernah pakai apa itu, bedak lah atau lipstick misalkan. Ketika ditanya, kenapa kan di rumah enggak perlu? Dia berdandannya ketika di luar, ini salah. Seorang wanita itu harus berdandan untuk siapa? Untuk suaminya. Harus memperhatikan bau badannya. Ya, pakai parfum, gak apa-apa wanita pakai parfum ketika di rumah. Tapi jangan sampai keluar rumah dan ingin dicium oleh laki-laki yang bukan mahram dia. Kata Nabi SAW, wanita yang seperti itu keluar rumah pakai parfum dan ingin dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, maka dia pezina, kata Nabi SAW. Waliyadzubillah. Dan juga cara berpakaian, ya bikin pakaian yang baik, ya, yang indah di depan sang suami, ya.
Pokoknya intinya apa? Bikin suami itu ketika memandang ibu-ibu semuanya yang udah punya suami bahagia, senang hidupnya. Jangan sebaliknya. Ya. Jangan sebaliknya. Ini juga haknya sang suami, ya. Anda sebagai suami juga dituntut untuk berpenampilan, bukan hanya ibu-ibu. Karena sekarang kajiannya untuk akhwat, Anda katakan seperti itu. Bukan berarti sang suami boleh seenaknya saja, ya, berkeringatlah, bau, enggak boleh juga, sama. Intinya supaya keluarga kita itu langgeng, ya, bahagia, tentram keluarga kita. Maka sang suami dan sang istri pun harus tahu hak-hak yang harus dia tunaikan di dalam rumahnya untuk sang suami atau untuk sang istri. Masih berlangsung keluarganya. Iya. Sudah bubar. Sudah cerai. Sudah cerai, Bu, ya? Iya. Alhamdulillah ala kulli hal. Itulah diantara takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang perempuan itu memang dituntut untuk apa? Terutama perempuan. Ya, siapapun kita, kita dituntut untuk berbakti kepada orang tua kita, untuk taat dan patuh kepada orang tua, ya tidak? Iya. Tapi dalam hal ini, taat kepada orang tua itu wajib dalam hal yang ma'ruf. Sekali lagi, dalam hal yang ma'ruf, la ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Kaidahnya adalah tidak boleh kita taat kepada selain Allah dalam hal yang maksiat. Tapi kalau selama memerintahkan kepada kebaikan, maka kita wajib taat, apalagi itu yang memerintahkan oleh orang tua kita. Taruhlah orang tua memerintahkan A, tapi kita tahu bahwasanya perintah orang tua itu menyelisih syariat, sedangkan jodoh itu menerima seorang wanita, ketika menerima calon suami itu harus ada kriterianya, ya, yaitu tahu agama, ya. Bagaimana kalau dia tidak, atau berprofesi melakukan pekerjaan semacam itu, melegalkan zina, na'udzubillahi min zalik, memfasilitasi. Maka ketika wanita ini tahu pekerjaannya itu, calon suaminya pekerjaannya seperti itu, maka dia wajib menolak dengan catatan tolak orang tuanya itu dengan cara yang baik. Itu kalau dia tahu bahwasanya calon suaminya ketiga itu adalah pekerjaannya seperti itu. Tidak apa-apa dia menolak. Karena jelas itu pekerjaannya yang tidak baik, tapi dengan catatan tolaklah dengan cara yang baik. Kita tidak mudah memang ketika harus bertentangan dengan orang tua kita dalam hal yang berbeda sudut pandangnya gitu. Tetap kita wajib menolak, tapi dengan cara yang baik. Kita jelaskan bahwasanya dia seperti ini dan seperti ini. Ya, semoga orang tuanya tidak tahu dan juga istrinya juga tidak tahu ketika itu. Sehingga Allah semoga mengampuni mereka. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah sudah tidak bersama lagi.
dan apa yang mau kita harapkan, ya, punya pasangan hidup seperti itu, memfasilitasi perbuatan zina waliyadzubillah. Dan zina merupakan dosa besar waliyadzubillah. Jadi bagi kita yang memiliki anak, sebagai orang tua kita harus pandai-pandai, ibu, menjadikan atau mencari calon menantu, ya. Tanya kepada teman dekatnya, tanya kepada yang tahu, misalkan saat ini dia bagaimana, Ustaz, laki-laki ini, tanya dulu, ya. Yang jadi tolak ukurnya adalah agama, baik agamanya, bukan masalah profesi dunia dia. Mungkin dia orang kaya, mobilnya bagus, rumahnya megah, bukan itu tolak ukurnya. Apabila datang orang yang soleh, kata Nabi SAW, jadi tolak ukurnya bukan kekayaan, tapi kesolehannya. Yang baik akhlaknya, baik adabnya, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, dia tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi tolak ukur adalah kesolehan, bukan, sekali lagi, bukan kekayaan, apa pekerjaannya. Kita dapati di zaman ini, ya, wali-wali perempuan itu seperti itu. Yang ditanya apa pekerjaannya, sudah punya apa engkau melamar anak saya. Subhanallah. Kalau dia tahu agama, taat kepada Allah dan Rasulnya, udahlah, kita enggak usah ragukan itu. Insyaallah, yughnihimullah, Allah akan membuat mereka kaya. Allah yang akan menjamin, mencukupi kebutuhan mereka. Kita dapati banyak sekarang yang seperti itu. Wali wanita itu secara tidak langsung menghalangi anaknya menikah, sehingga apa, terjerumus banyak perbuatan zina. Itu salah satunya seperti itu, dipersulit seorang untuk menikah. Banyak harus kriteria, harus S1 lah, harus punya pekerjaan lah, harus PNS lah, harus inilah, harus itu, sehingga dia pusing mau nyari, mau nikah sama siapa, sedangkan nafsu syahwatnya sudah tinggi. Dia ingin nikah itu berniat untuk menjaga apa, kesucian diri. Ini orang soleh lagi mencari jodoh, maka permudahlah, ya, bagi para orang tua. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, terakhir nasihat dari anak pribadi untuk kita semua para orang tua, didiklah anak kita, terutama anak-anak perempuan, ya, didik mereka, ikhlaskan, niatkan bahwasanya kita mendidik anak itu sebagai ibadah, bukan beban, ya, karena anak kita adalah tanggung jawab kita yang harus kita didik. Jadilah orang tua yang sebagai qudwah hasanah, ya. Sebagian orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah agama, seolah-olah itu menjadi senjata dia, udah lepas, kan sudah saya sekolahkan di agama, tapi di rumah tidak dididik. Pokoknya dia, saya didik agama biar baik, tapi dia sebagai orang tua tidak mencontohkan anaknya atau tidak menjadi suri tauladan yang baik. Biarkan anak saya sholat, tapi saya ya, nanti dulu. Itu banyak sekarang kita dapati seperti itu. Nah, orang tua tugasnya itu apa? Menjadi qudwah, suri tauladan yang baik. Maka kita selalu minta, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Imam di situ maksudnya apa? Qudwah, suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sebagai orang tua kalau jujur ingin mendidik anak,
ya dari rumah kita, sejak kecil kita sudah berikan contoh yang baik untuk anak kita. Sekali lagi ana nasihatkan untuk ana pribadi dan untuk kita semuanya, jadilah kita qudwah hasanah, jadi suri tauladan yang baik. Bukan hanya diri kita yang Allah perintahkan untuk dijaga dari api neraka, tapi ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Mungkin ini saja yang dapat ana sampaikan, terlebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.